Malang terkenal dengan keasriannya, keramahan penduduknya, dan terkenal sebagai kota pelajar. Karena itu, banyak sekali penduduk yang datang ke kota Malang. Hal ini memacu banyaknya pertumbuhan sektor, salah satunya sektor kuliner. Dan di tahun 2013 ini, pemirsa, banyak sekali tempat kuliner yang menjamur di kota Malang. Termasuk ada salah satu restoran yang menjual aneka macam seafood yang baru saja buka di Jalan Cokroaminoto 2D. Waduh, ngomong-ngomong tentang seafood jadi pengen nyoba ya. Langsung aja deh berangkat bareng Hilda Bulbul yuk. Seafood memang selalu menggoda. Membayangkan saja sudah membuat air liur ingin menetes. Di Malang sendiri tidak banyak tempat makan yang menghidangkan seafood. Tapi tidak di Jalan Cokroaminoto 2D ini, Crispy Crab. Bau seafood langsung semerbak begitu masuk di dalam Crispy Crab. Dengan 3 pilihan tempat duduk, Anda tidak usah khawatir tidak kebagian tempat. Dengan berbagai pilihan menu, siap-siap pemirsa bingung mau memesan apa. Banyaknya pilihan menu dengan harga yang terjangkau, dijamin pemirsa tidak perlu khawatir boros di kantong. Oke, terima kasih. Nah, pemirsa, ternyata di sini menunya ada banyak banget ya. Ada crispy crab, ada udang, ada cumi, ada gurami, ada aneka nasi goreng, ada aneka mie siram, kemudian cah sambal dan aneka minuman. Kira-kira nih, Mbak, ya, dari begitu banyak menu yang ada, yang favorit di sini yang mana nih, Mbak? Yang favorit, Mbak, yang paling favorit itu crispy crab dan gurami. Oke, crispy crab dan gurami boleh deh, Mbak. Terus kalau untuk ini, kalau untuk minumannya, yang paling recommended yang mana nih? Es cappuccino sama milkshake. Boleh deh ya. Jadi di sini minumannya nih pemirsa ada banyak juga nih. Ada aneka minuman panas, dingin, kemudian milkshake serta jus. Oke deh, siap kalau gitu. Kira-kira berapa lama nih, Mbak? Nggak lama kok, cepat. Oke deh, nggak lama, cepat ya. Ditunggu ya, Mbak ya. Terima kasih. Nah, pemirsa, Hilda Bulbul sudah pesan. Tinggal kita tunggu aja nih. Dan ternyata ya, begitu masuk tadi kan ada kursi banyak tuh di depan. Ada tempat lain juga nih. Jadi ada juga tempat lesehan seperti yang Hilda Bulbul duduki sekarang. Kemana? Langsung aja kalau gitu. Datang ke sini di Crispy Crab Jalan Cokroaminoto 2D. Setelah ini, Hilda Bulbul akan mengajak pemirsa untuk mencicipi lezatnya seafood yang ada di Crispy Crab. Tetap di Wakul, Warung Kuliner,